Halo bosku, Damol di sini. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Nah, kali ini kita unboxing si Oppo A53, produk baru dari si Oppo lagi. Yang ini RAM-nya 4GB, memorinya 64GB, yang dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Yang kita unboxing ini warna black atau warna hitam. Dan ada lagi satu warna yaitu Vanish Blue, tapi yang kita unboxing ini warna blacknya. Karena yang warna Vanish Blue-nya kita belum dapat ya. Nanti kalau dapat mungkin kita unboxing juga. Jadi sekarang kita unboxing si warna blacknya ini aja. Jadi bagian depan kotaknya seperti ini, bisa kalian lihat di sini. Ada triple kamera di sini beserta LED flash dan fingerprint yang konvensional. Dan di sini menggunakan layar Neo Display atau model Vansol ya. Dan tulisan di sini Oppo A53 yang lumayan gede warna putih. Dan di sini ada logo Oppo. RAM-nya 4/64. Di kirinya di sini ada Oppo, di kanannya Oppo juga. Di atasnya ada segel, di bawahnya di sini polos saja, nggak ada apa-apa. Dan bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada 4 inti nilai jualnya. Jadi di sini sudah menggunakan 90 Hz Neo Display. Jadi bukan 60 Hz lagi ya. Jadi lebih smooth untuk sentuh layarnya. Dan di sini ada 18 watt fast charging. Jadi dia sudah menggunakan fast charging 18 watt. Yang biasanya itu kalau harga 2 jutaan, kalau Oppo itu biasanya di 10 watt aja. Tapi ini udah dapat 18 watt, mantap. Apakah dia pakai USB Type-C atau micro, nanti kita coba lihat ya. Dan di sini kamera selfie-nya 16 megapiksel AI selfie dan baterainya lumayan besar di 5000 mAh. Oke, di sini kelihatan ya tipenya CPH2127, RAM 4/64 warna hitam. Oke, sekarang kita langsung aja unboxing si Oppo A53-nya ini karena ini udah nggak segel lagi ya. Saya belinya sudah dibongkar sama si orang Oppo-nya, katanya buat ngambil kartu garansinya. Jadi sekarang langsung aja kita buka. Oke, kita taruh sini aja kotak Oppo-nya. Dan di sini kita buka lagi ya si kotak Oppo-nya ini, jadi double buka gitu. Nah, buat teman-teman yang tinggal di luar Jambi dan sekitarnya yang lagi cari HP Android dan juga aksesoris, kalian bisa mampir di counter AS Hapon di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 21 di depan PT Sumber Mas, karena di situ lagi banyak banget promo HP Android dan juga aksesoris. Atau buat teman-teman yang mau cari kartu data, paket data, pulsa dan juga yang lainnya, kalian juga bisa mampir di konter Abadi Seluler di samping Penggadaian di Jalan Cipto Mangunkusumo juga yang gak jauh dari konter Aspon. Terus kalian buruan mampir karena lagi banyak banget promo HP Android dan juga aksesorisnya. Lanjut. Oke, ini mungkin kita taruh di belakang sini aja. Dan di sini kita dapat smartphone langsung. Ini kita coba angkat dulu aja. Di sini tadi untuk 4 inti nilai jualnya sudah kita bacakan ya, di belakang kotaknya tadi ada. Oke, di sini kita buka aja. Ini dapat mini box lagi. Di belakang sini kita dapat SIM ejector yang standar kayak gini aja. Oke, lanjut. Ini bukanya dari bawah, oke. Tinggal tarik aja, sudah kosong. Ini kartu garansinya tadi sudah diambil sama orang Oppo-nya. Katanya buat di-scan biar garansinya jalan. Kita taruh dulu. Dan dapat juga di sini petunjuk penggunaan yang tipenya tadi CPH2127. Dan dapat jelly case di sini yang bening kayak gini atau silikon. Oke, mantap ya dapat silikon. Oke, di sini kita dapat kepala charger di sini yang lumayan gede ya, bentuknya kayak gini. Dan di dalam sini actionnya warna putih, bukan warna hijau lagi yang biasa Oppo itu dikasih action warna hijau. Dan di sini outputnya di 5V 2A atau 9V 2A, jadi 18 watt itu maksimalnya dan minimalnya bisa 10 watt pas charging, mantap. Dan di sini kita dapat kabel, coba kita lihat. Oke bosku, dia sudah menggunakan tipe USB Type-C ya, mantap. Dan di sini juga actionnya warna putih dikasih, bukan warna hijau lagi. Oke, harga 2,5 juta dapat USB Type-C, sudah pas charging 18 watt, mantap ya untuk Oppo A53 ini. Biasanya masih menggunakan micro USB dan belum pas charging, tapi ini udah dapat pas charging dan juga USB Type-C. Oke, langsung aja kita buka si Oppo A53-nya. Oke, jadi warna blacknya seperti ini, kita nyalakan dulu aja. Ya, di sini sudah terpasang anti gores bawaan pabriknya, bahannya mika seperti biasa. Kalau Oppo, Vivo, Realme selalu dapat anti gores bawaan pabriknya ya, seperti ini. Yang bahannya itu plastik atau mika, bukan kaca.
Jadi bagian belakangnya seperti ini, warna blacknya si Oppo A53 nya cakep juga ya, cuman sayangnya mudah tertempel sidik jari seperti ini untuk si Oppo A53 nya kalau nggak salah untuk warna blue nya itu lebih keren lagi ya, karena sidik jarinya nggak mudah tertempel dan warnanya lebih mengkilau. Tapi ini juga warnanya keren juga, di sini ada efek cahaya pantulan seperti ini glossy banget, mirip kaca. Belakangnya bahannya polikarbonat atau plastik. Di sini ada logo Oppo dan belakang ini 3D design ya. Jadi di bagian belakang sini dia ngelengkung ya, atau 3D design. Jadi walaupun baterainya 5000 mAh ini masih nyaman dipegang ya, karena belakangnya ini dia 3D design. Jadi kalau kita pegang kayak gini satu tangan itu masih nyaman, jadi nggak mudah capek juga karena ngelengkung. Biasanya kalau baterai 5000 itu bakal gembung banget belakangnya, jadi kalau dipegang itu satu tangan agak lebih susah. Tapi ini overall ini enak ya dipegang ya satu tangan. Dan bobot ini juga nggak terlalu berat, kayaknya cuma 190-an deh, nggak sampai 200 deh kayaknya ini. Yang tahu komen di bawah aja. Dan di sini ada sidik jari yang konvensional, terus di sini ada LED flash yang single tone, dan juga di sini ada 3 kamera. Yang kamera utamanya di sini 13 megapiksel bukannya f2.2, dan juga ada makro 2 megapiksel bukannya 2.4, dan satu lagi buat depth sensor atau bokeh di 2 megapiksel bukan f2.4 juga. Dan tulisan di sini AI kamera. Oke, di bagian kanan sini ada tombol power. Di bagian bawahnya di sini ada grill speaker, port USB Type-C, lubang mic dan lubang jack audio buat lubang headset. Dan di kirinya di sini ada tombol volume up and down, dan juga di sini slot SIM tray. Langsung aja kita buka slot SIM tray-nya, dia menggunakan triple atau menggunakan hybrid. Tapi biasanya menggunakan triple ya. Ya, benar dia menggunakan triple slot, jadi bisa SIM 1, SIM 2 dan juga memori eksternal yang up sampai 256 GB kalau nggak salah. Oke, kita masukkan lagi aja. Dan di atasnya sini polos aja, nggak ada apa-apa. Dan untuk frame ini kayaknya bahannya plastik juga ya, bukan metal. Yang tahu komen di bawah. Oke, jadi bagian depannya seperti ini untuk si Oppo A53 nya pakai layar Neo Display ya. Dan ukuran layar ini 6,5 inci yang resolusinya HD Plus menggunakan panel IPS LCD yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass generasi ketiga untuk proteksi layarnya. Dan ini sudah menggunakan refresh rate 90Hz ya, dengan desain gelombang berwarna 3D design. Mantap. 2,5 juta sudah dapat 90Hz. Kayaknya baru ya, biasanya itu 2 jutaan itu dapatnya 60Hz. Tapi ini dapat 90Hz, mantap. Semoga aja HP ke depan ya di harga 2 jutaan atau bahkan di harga 1 jutaan bisa dapat 90Hz. Itu mantap, biar lebih smooth lagi kita buat buka Facebookan atau Instagram. Tapi biasanya kalau buat main game PUBG atau Mobile Legends itu kayaknya cuma di 60Hz ya, karena bisa di 60fps aja. Yang 90fps itu di PUBG Mobile cuma bisa pakai HP OnePlus kalau nggak salah. Dan di sini ada kamera yang resolusinya di 16 megapiksel, tadi bukaannya 2.0. Dan juga ada earpiece di sini. Oke, sekarang kita langsung aja ke pengaturan tentang ponselnya. Kita mau lihat dia menggunakan prosesor apa di sini. Di sini dia menggunakan versi ColorOS 7.2 yang terbaru ini ya, dan versi Android 10.10. RAM-nya 4GB, memorinya 64, yang tersedia 47,1GB, dan prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 4250 iCore. Bukannya Snapdragon 460 ya. Mungkin ini kayaknya SM4250 itu singkatan dari Snapdragon 460 yang berfabrikasi 11 nanometer. Yang tahu komen di bawah ya. Dan baterai 5000 mAh yang sudah support fast charging 18W pakai USB Type-C. Mantap. Oke, sekarang mungkin langsung aja kita tes kamera dari si Oppo A53 nya ini. Oke, ini kameranya bersih ya, jadi kita nggak usah bersihin lagi. Langsung aja kita coba. Ini kamera utamanya. Oke, di sini bisa optical zoom 2 kali dan juga bisa 5 kali. Ada kamera portrait.
Dan di sini juga ada buat kamera makro. Dan sayangnya dia belum ada ultra wide ya untuk kamera si Oppo A53 ini. Kalau misalnya ada mungkin lebih mantap lagi ya, ada kamera ultra wide, karena kayaknya ultra wide itu lebih sering dipakai ya daripada kamera makro atau kamera depth sensor. Oke, sekarang kita coba untuk kamera depannya. Ini kamera portrait dulu kita coba. Kamera normal. Ngomong-ngomong ini kamera depannya dia backlight ya. Ini ada lampu di atas ini. Kita coba untuk di belakang lampu jadi biar nggak backlight. Oke bosku, untuk kamera belakang dia bisa ngerekam di resolusi 1080p di 30fps. Jadi belum bisa 60fps dan juga belum bisa 4K ya. Atau di 60fps dia belum bisa, jadi mentok di 1080p di 30fps. Untuk kamera depan juga bisa ngerekam di resolusi 1080p di 30fps, mentok belum bisa 4K dan juga belum bisa 60fps. Untuk kamera belakang di sini ada video, ada foto, ada portrait, ada selengkapnya, ada Google Lens, ada stiker, makro, selang waktu, panorama, dan mode pakar ya. Oh iya, untuk kameranya belum ada electronic image stabilizer-nya, jadi kalau misalnya ngambil video di bawah lari mungkin agak sedikit goncang ya. Oke, mungkin cuman kayak gini aja unboxing kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like-nya, dan jika kalian tidak suka, klik tombol dislike-nya. Kita ketemu di video berikutnya, bosku. 90Hz, 2 jutaan, mantap. It's not a game, it's a rich.